Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini ya 13 Juni 2020 hari Sabtu kita adain agenda kopdar KCLI Jabar. Buat akang-akang, saya ini di sini mungkin bukan senior ya. Kita merintis ya, pemerintis yang meramaikan lah sama pecinta loop bensin sama diesel, karena ya mungkin mobil kita udah jarang di jalan ya, udah itu termasuk metua lah, mobil tua bangka. Saya sendiri karena saya dari kecil itu pertama kali kenal mobil itu ya separate loop diesel gitu. Jadi mungkin sampai sekarang saya yang namanya mungkin bukan dedikasi yang menjiwai ya, karena tahu gitu dari kecil, dari saya diantar sampai sekarang udah bisa ada Kang-kang yang punya sama juga pecinta loop. Saya juga merasa alhamdulillah bangga gitu. Tahun ini paling banyak lah armadanya. Karena sebelumnya kita itu kalau kopdar paling maksimal itu 5, kalau enggak 3. Tapi kita rutin karena kita sama Kang Edison udah, kita udah ibaratnya serius lah. Pengen membangun komunitas ini, kita pertama itu pengen menjalin satu rahmi sama pecinta super loop. Kita tidak ada, ibarat tidak ada paksaan. Oh, maaf ya. Aja dulu. Akang-akang yang baru gabung, mungkin yang belum tahu nama saya, panggil aja Kang Yadi, bisa Mang Yadi, biar enjoy aja lah bahasanya. Sekarang agenda kopdar itu acaranya itu sholat zuhur dulu ya, sholat zuhur. Mungkin ada acara fun off road ya, mungkin sambutan dari saya seperti itu. Mungkin buat kedepannya saya itu pengennya kita tetap rutin lah sebulan sekali. Kopdar biasa itu ya bisa di Pati Ukur, di sekretariat. Terus satu pengennya tuh 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita ada agenda touring, tapi itu pun ya gimana yang lain gitu. Kalau memang oke, hayu gitu. Mungkin mudah lanjut ke Kang Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ferry dari Bandung Timur. Saya menambahkan aja dari Kang Yadi soal ini kehadiran. Sebelumnya saya berterima kasih kepada rekan-rekan udah datang. Kita meluangkan waktu buat hadir gitu ke acara kopdar ini. Alhamdulillah dari semua undangan yang datang hampir 90% alhamdulillah kita udah kumpul sekarang. Dari undangan yang hadir alhamdulillah ada 14 mobil. Alhamdulillah semua datang, semua semoga semua sehat. Saya berterima kasih kepada semua udah hadir di sini. Boleh dilanjut, Pak Edison? Ada kata dua kata. Saya takutnya merepotkan di sekretariat gimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Edison. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran akang-akang semua. Mudah-mudahan hubungan kita ini bisa panjang selamanya dan juga bisa saling membantu dan saling sharing masalah Chevrolet Loop. Paling itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, alamat Sekre di Jalan Tungku Umar nomor 37 samping 4 di Pati Ukur. Bagi rekan-rekan yang mampir silakan kalau pas kebetulan lewat. Atau sengaja datang juga nggak apa-apa. 24 jam. Fotokopinya. Semoga lancar acara kita di hari ini. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya aja. Adalah kopi Palintang yang terkenal sejagat raya. Oh, asli buatan bukit dari sini. Aren plus pakai belatok kelapa. Mantap. Nah, nanti pembuatannya khas. Jadi yang digoyang bukan sendoknya, tapi gelasnya. Mobil sedang dibariskan untuk melaksanakan fun off-road. Semoga semua lancar, jaya, aman, bahagia. Asik. We'll be right back.
Nampak di depan mobil salah satu rekan, Kang Badru, mengalami masalah dengan steering. Jadi ada yang lepas atau ada yang patah, sehingga kalau dibelokin mobilnya nggak nurut. Bahaya. Ini lagi dicari solusi sementara untuk paling tidak mengeluarkan mobil dari jalur. Semoga semua lancar, man. Raja besar Cakrawala. Nah, lurus. Akhirnya diputuskan oleh ketua rombongan, mobil diamankan di pinggir jalan supaya tidak mengganggu lalu lintas warga. Lalu rombongan melanjutkan perjalanannya. Nanti ada panitia yang akan membawa peralatan yang diperlukan untuk memperbaiki mobil. Oh, kita di tim evakuasi ini. Apa sih kepanjiran ini? KB54 Kang Ruli mendapat sedikit masalah. Semoga lancar jaya. Asik. Kita lihat nih trouble-nya nih. Ya, gitu. Ada trouble apa? Dokumentasi mah biasa turun. Ah, biasa lagi nyebakat kali dua ini. Dilur persentikumen. Selamat sore. Kita sedang melakukan tadabur alam bersama KCLU Jabar. Ini di belakang kita lagi ada trouble, lagi slip dikit. Ini lagi di towing. Wah, ini nih yang punyanya nih. Gimana nih? Mau beraksi nih. Waduh, akhirnya ini mengelumpur nih. Mau beraksi nih mobil Kang Edison. Apalagi udah diganti mesin nih. Waduh. Insyaallah. Sangat bagus, treknya juga lumayan asoy geboy pokoknya. Untuk kawan-kawan, yuk kita bareng lagi datang lagi ke sini. Seru-seru ya, mantap. Banyak guru-gurukan lah sama ibu-ibu di belakang lah, mantap. Atuh nuhun Pak Haji Ridwan yang sudah meminjamkan pacu kudanya Pak Haji Ridwan. Aduh, punten ya mobilnya jadi dorodokan sunda nama. We'll be right back.
alhamdulillah nih kita lagi break dulu nih, berhubung ada trouble dikit mungkin. Mungkin yang di mobil ini gimana nih? Seru-seru? Seru. Kriuk-kriuk. Kriuk-kriuk. Nah, ini gimana nih? Jadi asik ya kita agenain lagi ya ntar ya? Siap, acarakan lagi. Siap. Alhamdulillah nih, udah beres run off road KB54, KB40, KBD25, ini KBD26. Maaf nih ganggu nih, lagi ngebahas apa ya ini? Ini pak, mobil ini kurang nyaman. Ya mungkin ini bisa buat sharing, kebetulan ya. Nih ada sehu nih. Ya, satu ngitung budget karena memang saya suka
pas-pasan proceknya, ya mobil kepingin enak jalan. Aman, lah ya, naik maupun datar. Nah ini dia lagi berusaha sama Kanjang, mudah-mudahan ada solusinya. Buat ini Manjang ya, mohon ya. Wah, ini wih, istimewa nih, rapi nih. Kena kudu gaduh naik sama. Nah ini KBD 27 ini yang Kang Ari. KBD 21 ini. KBD 41. Dan ini KBD 40. Dan ini yang Pak Haji Detuan KBD 54. Dan ini yang Pangkos KBD 20. Ini unik ini bodinya ini. Ya alhamdulillah acara ini berlangsung lancar dan sukses. Ya ada trouble dikit tadi, tapi alhamdulillah sudah ditanggulangi.